Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan perpustakaan di sekolah sangatlah penting karena sebagai jantungnya pendidikan. Selain sebagai sumber belajar, perpustakaan juga sebagai sumber untuk literasi di sekolah, baik siswa, guru maupun orang tua. Perpustakaan SMP 55 Surabaya menyiapkan perpustakaan di setiap pojok-pojok kelas, pojok ruang, dan menyediakan taman literasi di lingkungan sekolah. Perpustakaan SMP 55 Surabaya sekarang menjadi lebih baik karena sesuai dengan pengembangan pelayanan dalam bentuk teknologi. Perpustakaan SMP 55 Surabaya juga bekerja sama dengan Dinas Kota Surabaya, kelurahan, dan sekolah-sekolah yang ada di Jambangan. Ayo ke perpustakaan. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam literasi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut berkontribusi dalam pengembangan perpustakaan sekolah. Kemudian perpustakaan bukan hanya sebagai tempat untuk menyimpan buku, tetapi juga sebagai pusat informasi bagi kegiatan belajar mengajar. Melalui perpustakaan, kita memiliki kesempatan untuk mengeksplor wawasan dan juga keterampilan lebih luas lagi. Oleh sebab itu, saya sangat mendorong siswa-siswa untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, memanfaatkan fasilitas perpustakaan yang ada, dan juga memanfaatkan fasilitas sekolah yang ada di sekolah SMP Negeri 55 Surabaya. Dalam beberapa waktu ke depan, kami memiliki rencana untuk lebih mengembangkan fasilitas yang ada, juga menambah koleksi buku di perpustakaan. Oleh sebab itu, mari kita bantu menjaga perpustakaan dengan bertanggung jawab dan juga memanfaatkan fasilitas yang ada dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friska Aurelia Hidayah sebagai Duta Perpustakaan. Selamat datang di Perpustakaan Puspa Pustaka SMP Negeri 55 Surabaya. Sejalan dengan rencana kerja jangka menengah sekolah dengan visi-misi sebagai berikut. Dengan visi terwujudnya membaca dan belajar menuju siswa sadar literasi sebagai pusat pembelajaran. Dan misi 1, mengembangkan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran. 2, meningkatkan budaya gemar membaca. 3, meningkatkan literasi. Tujuan perpustakaan SMP Negeri 55 Surabaya, menumbuhkan sikap budaya membaca pada warga sekolah dengan program literasi. Adapun pelayanan perpustakaan SMP Negeri 55 Surabaya, selain menyediakan buku-buku bacaan di ruang perpustakaan, juga menyediakan buku bacaan di setiap pojok baca ruang kelas, serta menyediakan buku bacaan di taman literasi, sehingga siswa, guru, bahkan orang tua dapat dengan mudah untuk berliterasi maupun melakukan peminjaman. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di perpustakaan SMP Negeri 55 Surabaya, selain sebagai sumber belajar dan tempat berkreasi siswa, juga digunakan kegiatan pembelajaran guru-guru dengan menggunakan audiovisual berupa LCD maupun televisi edukasi. Penyelesaian tugas-tugas siswa, mendongeng atau bercerita, lomba puisi pada hari-hari besar nasional. Dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan perpustakaan,
pelan tapi pasti. Kini pelayanan dan pengelolaan bahan pustaka sudah menggunakan program aplikasi secara terpadu dengan menggunakan IT. Untuk peningkatan bahan bacaan dan pengembangan pengelolaan perpustakaan, SMP Negeri 55 Surabaya bekerja sama dengan perpustakaan daerah dan beberapa sekolah di Kecamatan Jambangan. Ayo ke perpustakaan SMP Negeri 55 Surabaya. Salam literasi.